alhamdulillah kelakuan dari sebelum nikah juga udah punya bisnis, bangkitin lagi. Ya progresnya alhamdulillah berjalan, emang dari sebelum nikah dan udah nikah ya emang bagus, masih terus berjalan, kena baju semuanya bagus kok, masih tetap masih aman-aman aja gitu. Dinikmati aja, dijalani aja semuanya. Terus intinya sih dinikmati, dia dijalanin, banyakin pekerjaan gitu, maksudnya lebih banyaknya pekerjaan juga kayak biar fokus gitu loh apa yang lagi pengen dituju sama aku gitu. Intinya sih gitu aja, gak terlalu stres. Gua sih alhamdulillah karena aku juga lagi banyak apa yang pengen dituju juga, jadinya gak terlalu banyak yang dipikirin juga jadinya gitu. Tetap kita tetap setiap hari, malah dia kita voice notean, dia nyariin di mana gitu. Menurut aku maksudnya dengan adanya kita kayak gini buat maksudnya saling introspeksi diri, jadi kayaknya kok lebih, menurut aku lebih enak gitu ngobrolnya, apa-apa dia juga lebih legowo gitu ngomongnya gitu. Jadi komunikasi juga tetap lancar. Alhamdulillah kok tetap gitu. Besok juga ada acara barengan lagi sama Mas Bekti gitu-gitu sih. Alhamdulillah Mas Bekti sampai detik ini masih bertanggung jawab untuk anak-anak, mikirin anak-anak, malah lebih maksudnya nanyain anak-anak gimana, lagi apa gitu, lebih gitu. Alhamdulillah, kan namanya sekarang saya sendiri ya Bu, jadi alhamdulillah disyukuri aja buat kedepannya demi anak-anak juga gitu. Ya aku dari dulu aku nikah sama Mas Bekti pun, siapapun yang deketin aku jalan ketemu sama siapa, aku selalu jujur, Mas Bekti selalu tahu. Ya kayak kemarin aja kita bercanda-bercanda, ayah nanti kalau kamu deket kasih tahu aku ya, kamu juga ya kasih tahu aku, tapi jangan buru-buru gitu, bercanda-bercandanya. Ada nanti hari keberapa masih ditentuin gitu, ketemuan sama anak-anak sama aku gitu, lebih pengen quality time aja gitu, maksudnya biar enak anak-anaknya gitu. Aku online, awalnya punya toko, tapi sekarang masa kesini lebih bagusan online gitu, harganya juga orang-orang bisa kita live, bisa apa, lebih buat aku lebih enakan online. Alhamdulillah sih bagus, kayak lebih banyak kan sebenarnya kalau aku di mukena gitu, jadi banyak yang apa namanya minta yang mukena-mukenanya gitu. Alhamdulillah kok, jadi aku lanjut sama teman-teman juga lagi ada hampers juga, terus ada nanti mukena, terus ada apalagi kemarin ya, terus ada yang ngajakin sajadah juga, ya alhamdulillah lah kita jalanin aja semuanya, penting halal barokah gitu aja. Insya Allah didoain aja, kalau punya store nanti juga tempat yang memang mungkin orang-orang bisa ketemu sama kita lebih enak gitu aksesnya gitu. Alhamdulillah wa syukurillahnya masih ada mama yang bisa ngejagain anak-anak, masih ngedukung aku jadinya, dan teman-teman juga gitu yang bantuin aku di lokasi gitu, intinya ya dinikmati saat ini gitu. Gak ada, ini kan juga dari manajernya, dia kapan bisa, tanggal berapa, kan dari Mas Bekti sama timnya juga gitu. Online, tapi udah online 2 kali lagi, keputusannya tanggal 17. Ya deg-degan lah, ngejalanin perjalanan itu bukan menyenangkan, maksudnya gak ada yang mau. Tapi ya udah, saat ini memang keputusan aku sama Mas Bekti seperti ini, kita jalanin dan berharap kedepannya dua-duanya bisa saling introspeksi diri, bisa lebih baik lagi gitu. Gak, sebenarnya ya membedakan gak ada orangnya aja. Kalau ceritanya dulu Mas Bekti alhamdulillah selalu ada, dulu ada kerjaan, jadi kayak puasa, sahur tuh ada, jadinya kayaknya sama-sama aja gitu maksudnya. Cuma sekarang sosoknya aja yang gak ada gitu. Ya pertama memang aku yang gak buka hati lagi, maksudnya kayak yuk kita ketemuan, pengennya kan ini berakhir bukan jadi berantem, aku gak mau. Karena kita berdua punya 2 anak itulah yang harus sampai kita maksudnya berdua ada apa-apa masih meninggal. Bahkan pengennya anak-anak maksudnya ngelihat ibu bapaknya tetap baik-baik aja gitu pengennya. Jadi ngelihat walaupun berpisah mereka nganggapnya we fine gitu, maksudnya mama apa bunda sama ayahnya nggak ada bertengkar gitu aja, pengennya tetap menjaga silaturahmi, semoga seterusnya kita bisa saling menjaga silaturahmi kayak biasa lagi, kayak zaman dulu lagi, bisa lebih terbuka aja gitu. Enggak lah, lebih menurut aku seperti aku bilang sekarang ini aku sama Mas Bekti kayak lebih terbuka gitu, lebih terbuka, lebih bisa ngomong apa adanya gitu, maksudnya jadi
ya udah lebih senang. Gak ada yang berubah kok, gak ada yang berubah. Kalau ketemu pun kita masih yang kayak masih saling perhatian, saling nanya-nanyain, dia juga nanyain apa kabarnya. Perjalanan hidup orang gak ada yang tahu gitu. Cuma buat aku sama Mas Putih kan ini memang bukan dari pihak aku aja, memang kita berdua nih kayaknya tahun ini kita apa ya, introspeksi diri aja gitu. Kalaupun nanti kedepannya kita gak ada tahu jalannya gimana kan, ya berdoa aja yang terbaik buat kita berdua gitu intinya. Ya pengennya seperti itu, sampai detik ini alhamdulillah semua baik-baik aja. Saat ini kita jawaban kita berdua memang enggak. Maksudnya aku gak mau kita dua-duanya kayak terbawa perasaan, balik lagi yuk. Tapi kita berdua gak berubah gitu. Maksudnya aku pengen berjalannya waktu kita ngelihat isi hati kita masing-masing apa sih sebenarnya. Kita mau bagaimana demi anak-anak gitu. Kalau memang nanti yang terbaiknya Allah berkehendak lain kan kita gak ada yang tahu gitu. Tapi kita saat ini saling belajar aja gitu. Saat ini fokus sama anak-anak dulu, gak ada yang mikirin cinta atau apa itu, gak ada deh. Pokoknya buat diri sendiri sama anak-anak aja gitu. Kayaknya untuk saat ini sih belum, baru aku sama Mas Bekti aja sama anak-anak, fokusin kestabilan anak-anak aja dulu saat ini gitu. Insya Allah nih doain aja, Mas Bekti kemarin udah cek tanggal 6 baik-baik aja semuanya, tanggal 11 operasi mata. Semoga sih dari dokternya katanya baik-baik aja, gak ada kendala. Insya Allah kalau diperbolehkan Mas Bekti memang minta aku datang ngejenguk gitu. Belum tahu nih anak-anak bisa ikut apa enggak karena masih sekolah gitu. Sebenarnya bukan drop, Mas Bekti itu udah berapa kali dia ngisi acara tapi bukannya masih off air kan. Tapi dia malah kalau saat itu kita yang kayak wow, Mas Bekti sebenarnya dunianya emang dunia di sini gitu. Kemarin tuh dia drop itu karena kena asap. Nah, asap di panggung itu dan makanya matanya kena. Karena kan matanya masih infeksi kan gitu. Kemarin tuh masalahnya di situ aja dan alhamdulillah matanya bisa baik lagi gitu. Enggak sih kayak tahun ini karena Bang Milano juga katanya sibuk yang aku tahu ya gitu. Sibuk jadi kayaknya pengen anak-anak juga katanya pengennya aku pengen jalan-jalan kata gitu. Ya udahlah kayaknya sih enggak jadi. Jadi pengennya jalan-jalan kemana-mana belum tahu nih gitu. Gak tahu sih, masih anak-anak kemarin mintanya ada yang pengen ke ini apa namanya ngelihat pantai kata dia bilang gitu. Udah lama kan. Ya udah kita lihat dulu ya. Maaf itu masih penuh apa enggak, kan lagi lebaran nih juga kan gitu. Ya kita di Jakarta. Tahun ini enggak kemana-mana. Dua-duanya di Jakarta. Alhamdulillah sih aku sama Mas Bekti enggak pernah ngajarin anak-anak untuk ngasih THR, enggak pernah. Jadi biasanya kita jalan-jalan, lebih banyak sih jalan-jalan, terus ketemu keluarga gitu aja. Enggak pernah nyiapin sesuatu hal yang kayak apa sih? Yang apa important sih enggak ada juga. Enggak juga kali, nah ya biasalah ya ketupat gitu-gitu aja sih. Kalau ya tahun ini sih sama aja bikin ketupat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.